Hai semua, apa kabar? Saya harap semua yang menonton video sehat. Saya harap gaji cukup. Hari ini saya sangat gembira sebab saya nak kongsi dengan you guys siapakah YouTuber dan motovlogger dari US yang saya paling suka. So, ini rancangannya. Saya kongsi nama dia dan saya menjelaskan sikit pasal channel mereka. Dan saya letak info card, so you boleh cari channel mereka. Kalau dengar penjelasan yang menarik, langsung tekan info card dan layan channel mereka. Nanti kamu boleh habis tengok video ini. Okay, channel pertama yang saya sangat suka, Motonosity. Dia salah satu motovlogger dari US yang sangat besar dan dia buat banyak projek yang sangat menarik. Contohlah, dia sudah buat R1, R6, CRF450. Semua sangat lawa dan sangat laju. Selainnya, dia buat Ruckus dan sekarang dia ada projek Grom yang sangat menarik. So, kalau nak tengok R6, R1, CRF450, layan channel dia. Nombor 2, nama channel Yemi Noob. Kalau kamu pandai berbahasa Inggeris, video dia sangat lawak dan salah satu tujuannya adalah untuk menolong new rider, rider baru. Mungkin orang yang belum masuk dunia vlog, bukan, dunia motor. Dia tolong mereka tahu macam mana mula. Ketiga, orang ini bukan orang motovlogger tapi sangat menarik. Nama dia Dali ND. Dia sangat suka cari barang yang hilang dalam sungai, tasik dan laut. Dan kadang-kadang dia macam dia dapat iPhone, dia cari dan dapat macam kunci orang. Dia sudah beberapa kali dapat pistol. So, ini sangat menarik juga. So, boleh layan channel dia. Keempat, orang ini buat banyak motor projek yang sangat menarik. Nama dia Do It With Dan. Dia salah satu orang yang memiliki Ninja H2. Dan motor itu macam salah satu yang paling laju di dunia. Dan dia sudah bawa motor ke atas 300 km sejam. Macam, wuh, laju gila. Akhirnya, Jake the Garden Snake. Dia ada projek yang menarik. Contoh, dia ada supermoto 650cc sekarang yang dia nak restore sehingga jadi supermoto yang sangat menarik. Tapi juga dia sangat pandai, dia macam mekanik. So, dia pandai bagi nasihat. Khususnya dari dia, saya belajar macam mana buat pantang mesin yang lebih bagus. Ramai orang tak tahu macam mana buat pantang sebab mereka ikut kebiasaan dari zaman dulu. Tapi untuk mesin yang baru, ada cara pantang yang lebih sesuai. So, jangan buat pantang sekali lagi sebelum layan channel Jake the Garden Snake. Okay, itu sudah 5 channel yang kamu boleh layan, khususnya kalau kamu pandai berbahasa Inggeris. Kalau tidak, layan juga sebab rasanya kamu boleh faham, boleh tengok motor yang sangat lawa, khususnya motor besar. Mungkin tak ada orang di sini, orang YouTuber yang pakai R1, tapi di US ada macam orang tadi. So, kalau ada sesuatu dari penjelasan yang kamu fikir menarik, cari channel mereka melalui info card. So, saya ni nak kongsi. Dan minggu depan, rasanya saya nak kongsi orang YouTuber dari Malaysia yang saya sangat suka. Okay, for now, itu cukup. Dan macam biasa, terima kasih dan hati-hati di jalan.